Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat gulai ikan terbakar. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, ni kita ada ikan terbakarlah. Ikan terbakar ni saya telah lumurkan dengan garam dan kunyit dah. Untuk kita goreng. Kalau di Kelantan panggil ikan terbakar. Kalau belah luar tu saya tak tahulah panggil ikan gapo dah. Kalau Kelantan panggil ikan terbakar. Ginilah rupa dia. Kita nak goreng ikan terbakar yang kita letak garam dengan kunyit ni. Ikan terbakar ni kita goreng biar garing-garing dah. Biar dia garing. Okay, nampaknya ikan kita ni sudah pun garing. Nampak tak? Bolehlah kita angkat. Biar betul-betul garing. Gini dah. Inilah hasil ikan terbakar yang telah siap saya goreng dok. Nampak sedap sangat menyelerakan. Mana-mana. Lepas tu kita nak buat kuah dia pula. Okay, masukkan 4 biji bawang merah ke dalam blender. 4 ulas bawang putih. 3 inci kunyit hidup. 1 inci setengah lengkuas. 3 tangkai cili padi sebab kita nak ada rasa pedas-pedas sikit. Okay, masukkan air. Kisar sehingga halus ke semua bahan. Okay, kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Okay, lepas tu saya nak masukkan santan. Saya guna sate udang ni. Lepas tu kita kacang-kacang ni kita bagi dia mendidih. Bagi sate kita mendidih dulu deh. Dia betul-betul mendidih. Okay, nampak sate kita ni dah meruak, saya nak letak ke asam keping lah. Lepas tu kita kacang deh sate ni. Kacang bagi orang kata jangan dia pecah minyak. Saya nak kacang lama sikit sebab orang kata nak gulai kita tu dia lambat basi. Api tu jangan besar sangat. Napi kata kecil lah. Sambil kita kacau tu. Bagi dia tutup mendidih. Okay, lepas tu saya nak letak okay lah. Garam. Lepas tu biasalah orang Kelantan dia. Letak gula. Ada rasa manis-manis. Kita kacau sekejap. Bagi garam gula kita tu dia larut. Lepas tu saya nak masukkan ni daun kaduk. Lagu ni rupa daun kaduk dia. Lagu ni macam daun sirih. Saya masukkan selah-selah. Lepas tu kita kacang kita bagi dia layu. Penyedap gula ikan ni dia daun kaduk ni lah. Dia bakit wangi daun kaduk tu. Memang dia sedap. Lain. Jadi gula kita pun rasa lain. Rasa daun kaduk wangi. Okay, lepas tu kita nak masuk ke ikan yang telah kita goreng tadi. Masuk ke seko-seko gitu. Ataupun kalau nak makan baru apa letak kuah pun boleh juga. Tapi saya nak letak selalulah. Ambil kuah ni letak atas ikan. Kena buat pekat-pekat gini lah deh. Baru dia orang kata sedap. Dia rasa lemuk. Dia ada dari gula kita ni rasa masin, manis, masin. Asin keping tu. Ada rasa belakang. Kita buat biarkan sekejap. Bolehlah kita tutupkan api. Bagi kuah tu meresap dari isi ikan tu. Okay, nampaknya gula kita ni kata sudah pun masak. Jadi bolehlah kita tutupkan api. Gula kita ni kalau dia sejuk dia akan lagi pekat sikit lagi kan dia. Dia panas ni kita tengok dia cairlah sikit. Bila dia sejuk dia akan pekat. Ginilah kata gula ikan terbakar letak daun kaduk. Memang sangat sedap. Ikan tu dia rasa rangup-rangup, lepas tu daun kaduk tu dia wangi. Padu pula rasa masin manis dalam gula kita ni memang sangat sedap. Adeh agak mana belum pernah terah buat tu boleh cuba buat. Okeylah kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.